Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pertama, saya bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya, atas segala karunia yang terus-menerus Allah curah limpahkan kepada kita semua. Terutama kita dalam hidup sekali di dunia ini, Allah menunjukkan kita kepada Islam sebagai dinul haq. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya ilal Islam wa ruziqo kafafa." Berbahagialah orang yang ditunjukkan ke dalam Islam dan dia diberi rezeki cukup. Salawat serta salam semoga tetap terus terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga yang mulia dan para sahabat yang agung, dan semoga rahmat Allah pun tercurah pula kepada kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Dalam kehidupan, Allah akan senantiasa menguji kepada kita. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sungguh kata Allah, sungguh kami akan menguji pada kamu sekalian minal khawfi wal ju', menguji dari rasa khawatir, terintimidasi, rasa takut di dalam menetapi kebenaran agama. Wal ju', kami juga akan menguji kepada kamu sekalian dengan rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wa nafsin, kekurangan diri. Allah berfirman, wa basyiri sabirin, hai Muhammad, coba kamu kabarkan gembira kepada mereka umatmu, yaitu mereka orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah mereka orang-orang yang tatkala tertimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Apa hasilnya? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka orang-orang yang mampu bersabar akan dinaungi rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Apabila kita telaah, kita menelisik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis sebagai pedoman ibadah kita, sebagai pedoman hidup kita. Ada yang disebut dengan maqadir, ketentuan-ketentuan takdir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan qadar, dengan ketentuan. Bahkan kalau dilihat dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan qadar sebelum kami menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Oleh karenanya, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, dalam kehidupan di dunia ini, sesungguhnya kita sedang menjalani skenario yang telah Allah tetapkan di Lauhi Mahfudz dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu, tiada pilihan lain dalam hidup ini kecuali mensikapi ketentuan-ketentuan takdir Allah itu dengan benar. Saya akan mencoba, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, saya akan mencoba menjelaskan tentang maqadir yang setidaknya ada empat, yang disebut dengan arbaun min maqadirillah, empat ketentuan-ketentuan Allah atau takdir Allah. Yang pertama adalah nikmat. Yang kedua adalah bala atau ujian. Yang ketiga adalah musibah. Yang keempat adalah al-khata atau salah. Nah, dari empat maqadir, yang pertama nikmat, kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian yang kedua, bala atau cobaan, kita harus sabar. Kemudian yang ketiga, musibah, kita harus istirja. Dan yang keempat, ketika kita ditakdir, dikodar Allah berbuat salah, maka kita harus bertaubat kepadanya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang musibah. Sebagaimana yang terjadi atau yang menimpa di negeri kita, bahkan di belahan dunia manapun, yaitu tentang wabah coronavirus atau virus corona yang kita kenal dengan istilah COVID-19. Para hadirin, pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kalau kita melihat fenomena ini dari aspek Al-Quran maupun As-Sunnah, bisa jadi ini adalah sebuah musibah. Karena definisi musibah adalah ma asabal mu'min wa huwa qari. Segala sesuatu yang menimpa kepada seorang mukmin sementara dia membencinya. Walaupun musibah ini bukan hanya menimpa kepada mukmin, namun kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang meyakini Islam sebagai agamanya, maka fahamilah bahwa ini adalah sebuah musibah yang haruslah kita meyakini bahwa musibah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus berusaha untuk memperbanyak taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena Allah yang memberikan musibah, maka Allah pula yang akan menghilangkan musibah tersebut. Maka yang harus kita laksanakan saat ini adalah, para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, memahami, ya, mencoba mengikuti segala petunjuk, ya, yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, karena pemerintahlah yang punya kewenangan di dalam protokol bencana ini atau musibah ini. Kita sebagai kaum muslim pertama meyakini bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan musibah ini, lalu kemudian kita berusaha menjalankan protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar musibah ini tidak semakin meluas. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan para pemirsa dimanapun pemirsa berada, Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dari bencana ini. Dan teriring doa, mudah-mudahan bencana yang telah menimpa bahkan hampir seluruh penjuru dunia ini, semoga Allah segera menghentikannya dan kita semua bisa selamat, sehingga kita bisa tenang kembali di dalam melaksanakan kehidupan, baik kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kehidupan bersosial. Demikian para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.